Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita bertemu kembali pada momentum pembelajaran daring. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena materi-materi yang akan kita sampaikan nanti, semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Amin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila syafi'il qadir jalil qudrati wa ila muasis tembaga pendidikan Islam Kebon Sari Malang wa ila bapak dan ibu dewan guru SMP di Malang, siswa siswi SMP Al Hidayah Malang. Syukri dalam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنخل به القدى وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم يستذكر الإمام في وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pada materi hari ini, coba kalian siapkan buku-buku tulis, catatan, atau LKS kalian buka, karena LKS sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru kemarin, agar kalian bisa mencatat atau merangkumnya nanti ketika ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian kenaikan kelas, kalian bisa menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini adalah iman kepada Rasulullah. Kita akan melanjutkan pertemuan dari yang kemarin. Hari ini kita adalah pertemuan yang kedua untuk kelas 8. Baiklah, pertemuan yang kita pada hari ini kita akan membahas sifat-sifat Rasulullah. Sifat-sifat Rasulullah itu apa yang dimiliki oleh Rasulullah itu ada tiga. Jadi Rasul adalah utusan Allah yang memiliki tiga sifat. Tiga sifat itu antaranya apa saja? Satu, sifat wajib. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang pasti dimiliki oleh para rasul, yang wajib ada dan harus dimiliki oleh seorang rasul. Yang kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada diri rasul. Yang ketiga, sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Sifat jaiz adalah semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri rasul sebagai individu manusia. Itulah tiga sifat yang dimiliki oleh para rasul. Kita yang pertama, sifat wajib rasul. Sifat wajib rasul itu ada empat, yaitu satu, siddiq, artinya jujur atau benar. Apa yang disabdakan oleh rasul dan nabi adalah semuanya benar. Ya, itu artinya siddiq. Dan dibenarkan kata-katanya. Ya, apa yang disabdakan oleh para rasul dan nabi itu adalah benar dan dibenarkan kata-katanya. Yang kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Ya, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan tepat. Ya, itu artinya amanah. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan wahyu. Ya, menyampaikan apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril kepada para nabi. Dan yang keempat, fatona, artinya cerdik atau cerdas atau pandai. Fatona itu artinya memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan dengan bijaksana menghadapi penentang-penentangnya. Jadi fatona, jadi nabi itu cerdas, ya, meskipun nabi tidak memiliki pengalaman di dalam melaksanakan apa namanya kalau sekarang itu sekolah, karena nabi sudah diciptakan oleh Allah memiliki otak yang cerdas atau yang pandai. Yang kedua, sifat mustahil rasul. Ya, sifat mustahil rasul itu juga ada empat. Yang pertama, kidzib, artinya dusta atau bohong. Jadi tidak mungkin nabi itu pembohong. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya.
Ketika kitman artinya menyembunyikan atau tidak menyampaikan wahyu yang terdekat. Yang keempat, balada artinya bodoh. Ya, itu sifat mustahil para rasul. Yang ketiga, sifat jaiz rasul. Sifat jaiz rasul itu cuma ada satu. Sifat jaiz rasul itu adalah sifat yang menyerupai sebagaimana sifat-sifat manusia lainnya. Sifat jaiz pada rasul itu disebut juga dengan istilah al-ardul basyatiyah. Ya. Contoh sifat jaiz pada rasul itu adalah sifat seperti makan, minum, tidur, bermasyarakat, sakit, lapar, dan lain sebagainya. Jadi apa yang dimiliki pada sifat jiwa kita manusia itu juga dimiliki oleh sifat oleh para nabi, seperti sifat kesehariannya para nabi dan rasul tadi. Ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulul azmi itu menurut bahasa berarti tabah dan teguh, ya. Rasul ulul azmi adalah rasul-rasul yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menanggung penderitaan yang tidak terkira. Adapun rasul ulul azmi itu ada 5 nabi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita singkat itu adalah Nimim, ya. Nimim, N-I-M-I-M. Nimim, ya. Itu berdasarkan urutan pada nabi-nabi yang lebih awal atau nabi yang pertama kali, ya. Kita akan membahas masing-masing dari nabi-nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi. Jadi ulul azmi itu nabi yang mendapatkan istilahnya itu mukjizat itu. Mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mendapat mukjizat dari Allah berupa keselamatan saat terjadi banjir bandang. Pada zaman itu Allah memberikan azab banjir bandang bagi kaum Nabi Nuh yang mengingkari ajaran-ajaran yang dibawa beliau. Ya. Saat peristiwa banjir bandang terjadi, Nabi Nuh beserta para pengikutnya berhasil selamat karena berada di dalam bahtera yang sudah mereka buat sebelumnya. Jadi Nabi Nuh itu bapak pertama kali yang menciptakan alat transportasi laut, yaitu membuat perahu. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah dibakar tidak gosong atau tidak terbakar, ya. Nabi Ibrahim cukup hidup pada zaman kekuasaan Raja Namrud, di mana saat itu banyak masyarakat yang masih menyembah berhala. Salah satu cara yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah untuk mencegah masyarakat agar tidak menyembah berhala, ialah menghancurkan berhala-berhala tersebut. Terang saja hal ini membuat Raja Namrud marah dan memberi hukuman kepada Nabi Ibrahim dengan cara dibakar. Namun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dapat selamat dari panasnya api yang membakarnya. Sebagaimana dalam salah satu surat Al-Qur'an yang artinya, ya. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu. Jika kamu benar-benar tidak bertindak, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka tidak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi." Surat Al-Anbiya ayat 68-70. Yang ketiga, mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang dapat menjadi seekor ular. Ya. Tak hanya itu, tongkat tersebut juga mampu membelah lautan merah menjadi sebuah jalan sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya berhasil selamat dari kejaran tentaranya Fir'aun. Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya adalah dapat menyembuhkan orang-orang buta, menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Selain memiliki mukjizat yang bersifat material, Nabi Isa juga memiliki mukjizat imaterial berupa kitab Injil. Ya. Yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mukjizatnya adalah Nabi yang dapat membelah bulan menjadi dua. Peristiwa ini terjadi pada saat penduduk Mekah meminta agar Rasulullah membuktikan kenabiannya. Pasalnya pada zaman itu orang-orang kafir tidak mempercayai bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dapat mengeluarkan air di sela-sela jari tangannya dan tentunya kitab suci Al-Qur'an yang hingga kini masih dirasakan oleh umat Islam. Ya, itu mukjizat
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya tugas-tugas para rasul Allah. Tugas-tugas para rasul Allah yang pertama itu mengajarkan tauhid, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya. Sedangkan yang keempat memberikan contoh kepada umatnya atau suri tauladan yang baik. Yang kelima menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib. Sedangkan yang keenam memberikan kabar gembira. Sedangkan yang ketujuh memperbaiki jiwa manusia dan menyucikannya. Yang kedelapan meluruskan pemikiran dan akidah yang menyimpang. Ya, fungsi beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa Rasul benar-benar manusia pilihannya yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita mau mengamalkan apa yang disampaikan oleh para Rasul Allah. Dan yang ketiga, kita mempercayai tugas-tugas yang dibawa para Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Dan yang keempat, kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Yang kelima, kita lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada para umatnya. Ya. Yang keenam, menjadikan jembatan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Ya. Nilai-nilai yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Yang kedua, tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. Yang ketiga, selalu optimis dan tidak pernah putus asa. Yang keempat, peduli terhadap kaum lemah. Yang kelima, selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Yang keenam, tidak membeda-bedakan para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, meyakini isi kitab-kitab yang dibawa oleh para Rasul. Yang kedelapan, meyakini para Rasul memiliki sifat-sifat terpuji. Yang kesembilan, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan yang baik. Ya, alhamdulillah anak-anak, itulah tadi materi-materi yang saya berikan. Semoga apa yang kita sampaikan tadi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi semoga mendapatkan ridha dari Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil 'aqli wa tawaasaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, tetap jaga kondisi kesehatan di rumah, tetap jaga kebersihan, kemana-mana tetap menggunakan masker dan hati-hati. Sekarang COVID sudah melejit di mana-mana, ya. Baiklah, terima kasih. Sekian saya akhiri. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.